Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami di dalam bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkati kami juga di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah ya Allah umur, usia, kesihatan kami sehingga dapat berada di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Dr. Azurin bin Syukur, Timbalan Pengarah IKM Johor Bahru, yang berusaha Ustaz Ahmad, sedap nama dia ni, lain macam nama dia. Kita cakap nama orang lain macam, nama kita tak tahu. Dia lupa nama dia tu nak dekat-dekat dengan alien. Ustaz Ahmad Hakamul Mahsi, penyelaras program bagi program ceramah Isra' Mi'raj pada pagi ini, Ketua-ketua Jabatan Tenaga Pendidik Para Pensyarah dan semua pelajar-pelajar warga IKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Dah sarapan belum? Pukul berapa ni? Belum sarapan? Sekian dahulu, wabillahi taufik wal hidayah. Habis belum sarapan. Boleh bertahan ya? Sekejap je, boleh? InsyaAllah. Kita syukur kepada Allah, pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik, yang mana hari ini kita nak sentuh dua perkara. Yang pertama, Isra' dan Mi'raj. Yang kedua, gaya bebas. Gaya bebas tu maknanya saya ni nak dengar pertanyaan daripada pelajar IKM tu sendiri. Boleh? Pelajar-pelajar nak tanya apa saja, boleh terus tanya. Tapi tak payah pakai mikrofon, tak payah bangun, cuma salin nombor talian sementara ni, WhatsApp lalu nombor tersebut. Boleh? Apa-apa nak tanyalah. Tanya pasal apa-apa lah. Tanya pasal sembahyang ke, tanya pasal tentang apa-apa, terserah. Boleh ya? Talian sementara. Talian ni dia tutup pukul 12. Ceramah habisnya dia tutup. Jadi sepanjang ni tuan-tuan boleh tanya. Terlintas je nak tanya. Selama ni aku memang nak tanya lah. Tapi aku fikir-fikir siapa aku nak tanya. Tanya. Cara nak tanya dia, tuan-tuan beritahulah. Assalamualaikum, nama saya siapa? Beritahulah. Lepas tu tuan-tuan tanya soalan dia. Pelajar-pelajar boleh. Nombor dia ialah 013 709 6339. Ustaz, ni nak save nombor apa ni, nak nama apa? Letak je lah James Bond, letak je lah apa nama, tak kisah lah.
ataupun sementara. 013 709 6339. Itu cerita gaya bebas kita pagi ini. Boleh? Dekat depan, tak tahu dah sampai ke belum. Yang kedua, saya ada share 40 soal jawab berkenaan Israq dan Mi'raj. Mungkin Ustaz Ahmad Mohsi dia dah share dekat grup-grup agaknya lah. Wallahualam. Ke dah sampai dekat admin pengacara majlis? Boleh tayang kat depan? Boleh nampak. Mungkin dia akan keluar sekejap lagi ya. Ada? Dah dapat dekat grup? Cuba tengok, 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 tengok. Check handphone. Ada dapat grup? Kalau dia papa kat depan, lagi senang. Saya terus pakai kat depan je. Tak ada kita tengok handphone. Boleh? Ada? Dapat? Dekat grup, share dekat grup lain, kawan lain, kawan lain. Jangan share dekat grup ketua kampung. Ketua kampung tak ada kaitan. Ni dekat grup-grup kita, dekat IKM je, sama-sama dengan kita. Ada soalan dengan jawapan. Wih, belum start ceramah dah masuk soalan ni. Wih, laju betul lah. Bagus lah. Bagus, bagus, bagus. Bagus, soalan dah masuk ni. Cepat, siapa nak tanya, tanya je. Tulis, 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 tulis. Soalan yang pertama, sambil-sambil tuan-tuan tulis tu, saya jawab juga. InsyaAllah. Yang pertama, soalan dia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mana saya tahu, saya jawab ya. Kalau saya tak tahu, tangguh. Nanti Ustaz, Ustaz Ahmad Mohsi dia jawabkan. Mana yang saya tak boleh jawab, nanti dia yang jawab, insyaAllah. Nama saya Amiruddin Sabiq. Bagus. Saya Amiruddin mana orangnya? Ada sini? Ada? Ha, bagus. Saya ingin bertanya. Ini bagus soalan dia. Jadi share pada orang lain juga. Saya suruh WhatsApp, bukan suruh call. Ada call pula tu. Ada dia call. Video call pula tu. Kan aku angkat kan kelakor nanti. Saya ingin bertanya, kalau kita masih dalam keadaan berwuduk tapi kita isap rokok, lepas dah ambil wuduk isap apa? Rokok. Ataupun POD. POD apa? POD? Yelah saya tahu lah, pot. Pot tu kebendanya. Vape. Oh, vape sama makna dengan pot. Soalan dia, dia tanya, lepas dah ambil wuduk, kemudian isap vape, isap rokok, adakah batal wuduk kita? Isap vape batal tak? Apa perkara yang batal wuduk dulu? Faham dulu. Apa perkara kalau kita dah wuduk, kita buat batal? Apa dia? Ma'ah. Dia punya sepot kentut tu punyalah kuat. Dia ada empat sebenarnya batal wuduk. Lain daripada empat ni tak batal. Ingat empat aja, senang. Yang pertama, empat tu ialah, yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Sama ada jalan kubul, kemaluan depan, keluar sesuatu, atau jalan belakang, dubur. Kecuali air mani. Maknanya lain daripada air mani, kalau keluar, batal. Sama ada yang keluar itu cecair. Contoh, air kencing, batal. Air mazi, batal. Air mazi tahu? Air mazi? Tahu? Ha, jangan tak tahu pula. Nanti kau pergi restoran sebelah, bang, mazi air satu. Ha, kenapa? Air mazi keluar batal. Air wadi keluar batal. Air wadi itu air yang keluar bila dia kerja terlalu penat letih. Semalam malam tadi dia angkat lori. Malam tengah
keluar air wani batal, air kencing batal, keputihan batal, keluar apa-apa cecair batal. Kalau yang keluar tu bukan cecair, angin batal juga. Kalau angin keluar dari belakang, namanya kentut. Kalau angin keluar dari depan, namanya apa? Ketin. Mana nak mau dapat? Tentang depan, belakang, kentut, depan, ketin. Tak kisahlah apa nama nak sekalipun, tapi keluar angin, batal. Kalau yang keluar itu pepejal, najis, shiling, guli, pasir, batu karam, apa tak kira. Walaupun yang keluar tu binatang. Contoh binatang keluar kat situ apa? Kucing, cacing, tak kisahlah. Apa saja keluar, jawapan dia batal. Jadi bukan kentut saja, apa-apa. Itu nombor satu, batal. Jadi isap vape keluar ke daripada dua jalan? Tak. Ustaz, kalau keluar vape dari jalan belakang, batal. Malam tadi isap vape, tertidur, tertelan vape. Faham? Tapi janganlah telan, ini contoh saja, bukan jadi. Faham dia gitu. Yang kedua, batal wudu bila bersentuhan kulit dengan kulit, lelaki dengan perempuan yang ajnabi, dah besar, dah dewasa, dah ada perasaan, batal. Kecuali yang mahram kita. Salam dengan mak, tak batal. Salam dengan adik perempuan, tak batal. Bersalaman dengan adik anak perempuan kita, tak batal. Tapi kalau bersentuhan, salam sentuh kulit dengan kulit isteri kita, batal. Dikira ajnabi. Memang dia mahram kita, tapi asalnya dia ajnabi. Jadi batal. Kalau kita nak pergi masjid, tiba-tiba kita yang lelaki nak pergi masjid, isteri nak minta salam. Apa? Nak salam. Nantilah lepas saya balik masjid, nanti kita salamlah. Apa? Nak salam. Nantilah saya ni kena ganti Ustaz Muhsin ni. Dia tak sempat datang, saya kena naik jadi imam. Apa? Nak salam. Akhirnya salam juga. Kalau salam, apa dia punya hukum dia? Antara dua. Yang pertama, sama ada wuduknya batal. Yang kedua, atau dia batalkan ke masjid. Tapi yang cerita ni batal. Sebab bersentuhan kulit dengan kulit tanpa lapik. Tapi ada tiga tempat sentuh tak batal. Ni yang lelaki ingat, besok jadi ahli, besok jadi ketua keluarga ni. Sekali cakap je hari ni saya datang, ingat sampai bila-bila. Saya dah pernah sampai IKM ni dulu, sebelum pandemik. Tapi pelajar-pelajar ni semua belum ada lagi, batch-batch yang lama. Kali ni saya datang, batch yang lain. Dan mungkin akan datang ada rezeki, dah bertukar dah, semuanya dah berpindah, tukar tempat lain. Jadi tuan-tuan, pelajar-pelajar mungkin akan jumpa saya satu kali ini saja. Ada tiga tempat kita sentuh isteri kita, contoh, tak batal. Atau mana-mana perempuan, wanita, ajnabi, tak batal. Yang pertama, kita sentuh rambut dia, rambut tak batal. Jadi kalau nak salam kat tangan, batal. Lalah salam ke mana? Habis dia tarik je rambut ni. Saya bukan suruh nak cerita, rambut tak batal. Yang kedua, sentuh tak batal, namanya kuku. Kuku tak batal. Dan yang ketiga, sentuh tak batal dengan isteri atau isteri dengan suami, menyentuh tulang dia. Tulang, tahu tulang? Tulang yang ada di luar tubuh badan kita, namanya gigi.
Jadi sentuh gigi tak batal. Jadi nak salam isteri, salam dekat? Oh sudah. Dahlah dia pakai gigi palsu. Tapi saya bukan suruh salam. Saya nak cerita sentuh tak batal. Perkara ketiga. Jadi vape tak masuk. Ada vape sentuh kulit dengan kulit? Tak ada. Nombor tiga. Batal wuduk. Apabila seseorang itu hilang akal, pingsan, mabuk, pitam, histeria, gila, tidur, itu semua membatalkan wuduk. Kecuali satu saja. Tidur yang kalau papan punggungnya tetap di atas tempat yang rata dan tempat yang agak kita sebut sebagai keraslah, plastik ke apa ke. Yang itu dia terlelap, tak batal. Tapi hilang akal, batal. Yang keempat, batal wuduk apabila tapak tangan kita ni menyentuh kubul ataupun dubur anak Adam. Anak Adam tu maknanya siapa? Manusia. Tak kira budak ke dewasa ke, dia sentuh sendiri punya ke, dia sentuh orang punya ke, dia sentuh hidup ke, mati ke, jenazah ke, asal dia sentuh kubul dubur manusia, batal wuduk. Kalau dia pegang kambing punya ustaz, kambing tengah jalan, dia grip kambing punya, tersenak-senak kambing, tak batal wuduk dia. Ustaz, wuduk kambing batal tak? Oh sudah. Bila masa pula kambing-kambing itu. Jadi cerita dia. Jadi ada tak cerita pasal vape tadi? Tak ada. Jadi isap rokok atau vape tu tidaklah yang namanya membatalkan wuduk. Tuan-tuan tengok kat depan, saya ada bawa beberapa soalan berkenaan yang namanya Israq dan Mi'raj. Israq dan Mi'raj ni kalau tuan-tuan perhati, ada dua perkataan. Yang pertama, kita tak jawab semua soalan, saya cerita sebahagian daripadanya insyaAllah. Israq ni ada satu perkataan, Mi'raj ada satu perkataan. Istimewanya Nabi Rasulullah di Israq Mi'rajkan dengan perjalanan mukjizat. Kebanyakan mukjizat yang lain dituntut, dilihat, didengar. Contoh, ada suatu kali orang musyrikin Mekah cabar-cabar Rasulullah. Dia cakap dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betullah apa yang engkau dakwa itu benar, cuba engkau belahkan bulan untuk kami. Nabi pun doa. Lepas Nabi doa, Allah kabulkan dan Rasulullah dapat membelah bulan. Orang kafir tengok tak masa tu? Tengok, walaupun waktunya malam, dan para sahabat Nabi juga tengok. Ini contoh mukjizat malam dituntut, dilihat dan didengar. Kadang-kadang mukjizat yang berlaku waktu siang. Banyak mukjizat lain, air keluar daripada celah jari, ada batu besar di Mekah beri salam kepada Rasulullah, macam-macam mukjizat. Kebanyakannya ditengok, dilihat, dituntut. Tapi untuk satu yang ini, Israq dan Mi'raj, tak ada orang tengok. Sayyidina Abu Bakar yang paling rapat tu pun tak tengok. Dan memang Nabi masa Israq dan Mi'raj, ketika itu semua orang dalam keadaan sedang apa? Sedang tidur. Tu cerita. Jadi kalau tengok soalan dia, nombor satu dia tanya apa? Apakah makna Isra? Jawapan dia A, B, C. Jawapan dia ialah perjalanan waktu malam. C. Orang Arab kalau jalan malam dia panggil Sara, Asra.
Yang kedua dia tanya, apakah makna mi'raj? Mi'raj tu makna dia apa? Dari perkataan bahasa Arab araja. Araja maknanya naik ke atas. Jadi mi'raj itu maknanya ialah perjalanan naik ke atas. Dan yang ketiga, kita ambil dulu tiga soalan. Yang ketiga, di manakah kedudukan Nabi asalnya pada malam tersebut? Rasulullah dekat rumah sepupu. Sepupunya nama dia Ummu Hanif binti Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sedang tidur, jumpa-jumpa muas saudara datang-datang. Kemudian nak tidur rumah sepupu. Bila tidur, sebelahnya pakciknya Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Hamzah tidur-tidur, tiba-tiba didatangi Jibril alaihi salam. Biasanya Jibril datang dalam waktu yang lain, lalu depan, lalu pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Jibril Rasulullah. Oh, Tuan datang ini untuk ziarah atau bawa wahyu? Saya datang untuk bawa wahyu Rasulullah. Biasanya kira-kira lalu pintu. Cuma dalam Isra' dan Mi'raj, Jibril datang tak lalu pintu, tapi datang lalu tingkap mana pula ya Allah? Main sambung aja. Mentang-mentang bunyi tingkap. Dia buka bumbung. Bumbung rumah Ummu Hanif tu dibuka, dikejutkan Nabi dibawa keluar dari dalam rumah Ummu Hanif. Dibawa menuju ke Masjidil Haram untuk bedah dada. Itu proses awal perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus, saya nak tengok soalan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Iqmal Hakim. Bagus. Saya ingin bertanya Ustaz, ketika saya solat subuh. Solat subuh berapa rakaat? Dua, betul. Dan ketika saya baca doa kunut. Subuh ada kunut kan? Ada kan? Dekat rakaat yang kedua kan? Allahumma hdini fi man. Itu doa kunut namanya. Tiba-tiba baca separuh daripada doa kunut tu, saya terlupa. Allahumma hdini fi man hadait. Apa ni apa ayat? Ingat. Wa'afini fi man afait. Aduh. Apa lepas tu? Allahumma barik lana fima razaq. Itu sarapan. Dia tak ingat. Baru separuh jalan dia baca. Lepas tu bila dah separuh jalan, saya terlupa dan saya terus rukuk. Dah tak ingat? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Lepas tu dia pun terus rukuk. Dia tanya soalan dia, adakah solat saya masih sah? Kalau tanya sah, jawapan dia sah. Kenapa? Sebab baca kunut itu hukum dia sunat. Tapi kalau tanya yang mana satu yang lebih patut saya buat, masa dah lupa tu, maknanya kita tinggal selawat. Kita tinggal selawat ke atas Nabi. Kita tinggal selawat ke atas keluarga Nabi dalam kunut. Maka ia termasuk 8 perkara yang kalau kita tinggal atau tinggalkan atau tak buat, maka kita disunatkan untuk menampalnya dengan sujud sahwi. Yang paling bagus saya buat macam mana Ustaz? Teruskan solat sampai tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Jangan bagi salam dulu. Sujud 2 kali dulu. Namanya sujud apa? Sahwi. Allahu
Allahu Akbar, sujud sekali sujud. Baca, nak baca Subhana Mallayana Mallayanamu Wala Yasku, boleh? Tak ingat? Subhana Rabbiyal A'la Wa Bihamdi, boleh? Tak ingat? Subhana Rabbiyal A'la, boleh? Tak ingat juga? Ha, tak payah baca. Semua boleh. Bacaan tu hukum di sunat. Kemudian duduk sekejap, kemudian sujud sekali lagi. Namanya sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujud? Dua kali sujud. Dan sujud yang terakhir sama macam tadi. Kemudian dia pun duduk kembali tahiyat akhir. Terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikmal Hakim faham? Mana Ikmal Hakim ni? Ada sini. Dia pun, dia kata, tak apa, kawan aku tak kenal aku, aku diam kat sini. Dia diam kat tengah. Member aku pun tak tahu nama aku, kata dia. Bagus, soalan yang bagus, eh? Baik. Wah, ini lagi luar biasa soalan. Tapi tak ada nama. Kalau soalan sensitif, mesti tak ada nama. Aduh, hai. Tapi nombor dia saya ada. Cuba call sikit nombor siapa ni. Ha, masalahnya saya tak tahu yang talib yang bagi mesej ni lelaki ke perempuan. Assalamualaikum. Soalan ni unik, dua soalan, dua dalam satu, tapi bukan shampoo ni. Ni bukan shampoo, tapi soalan. Assalamualaikum ustaz. Bolehkah, bolehkah kita mencintai dua lelaki? Ha. Macam iya betul. Nanti saya tunjuklah Ustaz Fungsi. Ini bukan soalan rekaan ni. Ada nombor tapi tak sanggup nak sebut. Boleh ke tak boleh? Dia nak tanya. Masalah ni dia tak cakap lelaki tu siapa. Kalau lelaki tu mungkin dia sayang bapak dia, okey-okey je. Macam mana? Siapa yang tanya ni? Tolong angkat tangan sikit. Ha, tolong bagi perincian ni. Agaknya tak tahu. Mungkin tak tahu. Saya agak-agak macam Pak Wu eh. Pak Wu bukan? Habis apa eh? Ha, kalau nanti saya tanya lepas saya balik, awak suka kat siapa? Dua-dua pencara saya ustaz. Ha, lagi pening kepala. Dia kata, bolehkah kita mencintai dua lelaki dalam masa yang sama? Wah, lagi ganas. Ha, tak apalah, nanti tanyalah yang dua lelaki itu maksud dia apa. Eh? Beritahu tak apa, nanti kita jawab insyaAllah. Yang kedua, ustaz, ini lagi mahal. Kalau saya baca Yasin, kita baca Yasin tepi kolam, maknanya kolam tu jadi air Yasin, ustaz. Bagus, ustaz. Pensyarah sama pensyarah pun dia berbual. Dia cakap apa tau? Aku tak sangka soalan IKM macam ni. Tak apalah, biarlah open sikit. Ha, kita tanya je. Tanya je. Bagus ni, saya suka dia tanya terus terang. Gini, sebenarnya membacakan sesuatu bacaan yang baik pada air itu adalah benda yang harus. Harus tu bukan mesti. Harus tu boleh dibuat. Boleh saja dibuat. Dengan catatan, kenapa? Sebab bacaan ayat Quran itu ada barakahnya. Jadi kita baca pada sesuatu air yang kita nak bacakan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah ayat Al-Quran dibacakan kepada air, kita minum, mudah-mudahan ada keberkatannya. Secara umum macam tu. Tapi tak mesti kita panggil nama dia air Yasin. Tak mesti. Cuma masyarakat kita dah biasa kalau baca Yasin, dia sebut air Yasin. Tapi kalau baca Baqarah, dia tak sebut pula air Baqarah. Ini air Ikhlas, ini air An-Nas. Dia tak sebut gitu.
Tapi sebenarnya membacakan ayat Quran pada air harus sahaja. Zaman Nabi, di antara benda lain, perkara lain selain Quran, antara yang berkah ialah ludah Nabi. Ludah Nabi itu dikira berkah. Bukan ludah kita, ludah Nabi. Tak sama kita dengan, memang Nabi manusia biasa, tapi dia bukan biasa-biasa. Jadi pada ludah Nabi itu ada berkah. Rasulullah pernah ludah dekat beberapa perigi di Madinah. Maka sahabat Nabi suka ambil air dari perigi itu, sebab perigi itu pernah diludah oleh Nabi. Bukan kerana air ludah semata-mata, tapi kerana tempat itu terkena ludah Nabi. Allah jadikan pada ludah Nabi ada berkah. Allah jadikan pada ayat Quran dibaca itu barakah. Allah jadikan pada air itu ada barakah. Jadi kita minum. Cuma kalau nak baca pada kolam, ni kan cerita kolam. Kolam. Jadi kalau nak dibaca kepada kolam ke, nak dibaca kepada tasik ke, boleh saja untuk baca, tak masalah. Untuk minum, tak masalah. Cuma tak adalah kita tukar nama tasik tu tasik Yasin. Tak payah tukar nama lah. Sebenarnya yang dalam botol kita baca pun, tak tukar nama dia air Yasin pun tak mengapa. Bukan kerana nama dia. Tapi saya nak cerita perbuatan itu. Tidak mesti, cuma boleh saja. Banyak juga soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama tak ada. Bila nama tak ada, mesti soalan ganas. Ustaz, saya nak tanya, apa beza meminang dengan bertunang? Ya Allah. Kita tukar je lah majlis hari ni, bab kursus perkahwinan ke senang kan? Penat je kita Israf Mi'raj. Tak naik-naik lagi. Meminang dengan bertunang dari segi bahasa Melayu mungkin membawa makna yang berbeza. Meminang menyatakan hasrat untuk memilih seseorang menjadi bakal isteri dia. Bertunang mengikat hubungan dengan menyatakan menerima peminangan itu. Jadi kalau ada orang pergi meminang tetapi pinangan ditolak, maka tidaklah jadi bertunang. Secara umum begitu. Dalam bahasa Arab disamakan saja, iaitu namanya khitbah, iaitu meminang sekaligus mengikat hubungan dengan nama bertunang. Tapi biasanya dalam masyarakat kita, kalau kata pergi meminang, menyatakan hasrat dan menyatakan mengetahui kesediaan dia nak menerima kita. Bertunang, persetujuan, menyatakan persetujuan untuk mengikat hubungan dengan tujuan merancang perkahwinan atau pernikahan. Secara umum macam pula. Ada yang nak bertunang ini? Ada? Ujung minggu ni ada? Yang mana? Oh, yang tudung hitam ni. Dia pun tengok tudung aku ada apa ni. Tudung aku ada apa ni, Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sah ke kalau saya solat imamnya Syiah? Hai, kau pergi mana ni? Aduh, jauhnya pergi. Aduh, hai. Mana pergi ni? Aduh. Macam-macam tanya. Syiah lah, Wahabi lah. Syiah tu apa benda? Inilah, kalau saya, nasihat saya jangan. Kerana salah satu sebab dia ialah akidah dia berbeza. Yang kedua air sampai. Oh, terima kasih. Dia boleh stand tegak lagi. Selamat.
InsyaAllah eh? Mudah-mudahan. Saya tak galakkan dan saya nasihatkan janganlah, sebab cara akidahnya berbeza, malah cara solat dia pun sebenarnya berbeza, bacaan dia berbeza eh? Baik, ini yang bagus. Soalan dia berkaitan Isra Mi'raj. Dapat pun soalan dalam banyak-banyak saya pilih ni. Wih, yang tanya ni nak dekat berapa orang ni? Ustaz, betul ke tahun 2024 cukup 100 tahun agama Islam ini tanpa khalifah? Kita zaman khalifah dah berlalu lama dah. Zaman ada khalifah sudah berlalu lama. Dalam Islam kita tidak diwajibkan dan tidak dituntut mesti mengembalikan khalifah tu, tidak jadi tuntutan fardu ain. Kalau tidak pakat, dosa kita, ahli neraka semua kita. Pendapat terkuat bukan dituntut. Tapi kalau menjadikan ia cita-cita, keinginan, hasrat dan juga kita punya matlamat, boleh saja. Dan boleh saja. Cuma nak dapatkan semula khalifah, kata ulama, tak seperti yang dulu. Tak sama. Dan bukan hukum dia wajib. Satu lagi ustaz, ada tak doa untuk lembutkan hati? Aduh, lembutkan hati. Ambil hati dia, rebus. Masuk dalam pressure. Nak lembutkan hati untuk apa ni? Oh, ada tak doa untuk lembutkan hati? Tuan-tuan, Sayyidina Umar tu sebelum masuk Islam, hati dia keras lah. Hati dia keras. Ayat Quran tentang Sayyidina Umar, awal surah Taha. Baca satu. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Awal surah Taha tu baca ni kan, mudah-mudahan saya lembut hati, dia lembut hati. Satu. Yang kedua, nak lembut hati kita banyak, kalau sendiri kita banyak zikir ya latif ya latif ya latif. Wahai Tuhan yang maha santun, wahai Tuhan yang maha santun. InsyaAllah hati kita lembut. Dua. Yang ketiga, sendiri nak lembut hati, banyakkan baca selawat ke atas Nabi SAW. Orang yang banyak baca selawat, hatinya lembut tulus. Yang keempat, tips nak lembut hati, saya ambil pula daripada hadis. Tadi dari Quran, kali ini dari hadis. Ada seorang datang, lelaki. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Syaka ilan Nabi qaswata qalbih. Dia mengadu kepada Nabi, hati dia keras. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni kalau orang cakap, jenis tak nak dengar. Orang tak, orang ada silap, saya jenis marah. Dia jenis panas hati, dia jenis keras hati dia. Nasihat tak nak terima. Apa perlu saya buat, Rasulullah? Nabi suruh buat dua perkara. Ini siapa ada kawan-kawan kenalan jadi keras hati, suruh semayang tak nak semayang, suruh puasa tak nak puasa, tak tahu apa dia nak, keras betul hati. Maka Rasulullah suruh dia buat dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah, imsah raksal yatim. Kamu pergi sekarang, pergi usap kepala anak yatim. Usap, jumpa anak yatim, usap kepala. Jumpa anak yatim, usap kepala anak yatim. Anak yatim tu yang mana? Yang belum baligh, yang belum baligh, kehilangan bapa atau kehilangan bapa dengan mak. Itu takrifan asal. Udah. Jangan pergi ke masjid dia cari yang umur 70 tu. Itu semua Pak Haji tu memang yatim semua. Dia buka songkok Pak Haji, dia usaha kepada Pak Haji. Memang makan penampor.
zab kepada anak yatim. Yang kedua, sabda Nabi, wa at'im al-miskin, berikan makan kepada orang miskin. Berikan gelandangan, tolong orang susah. Itu akan lembutkan hati kita. Jadi ingatlah empat perkara tadi. Awal surah Thaha, selawat ke atas Nabi, zikir ya latif ya latif. Yang keempat, usap kepala anak yatim, beri makan kepada fakir miskin. InsyaAllah akan lembutkan hati kita dan hati orang yang kita maksudkan, insyaAllah. Ini baru sampai soalan Isra Mi'raj ni. Ustaz, sewaktu Nabi naik ke langit, apa yang Nabi nampak? Apa yang Nabi nampak? Ni yang saya nak cerita ni. Nabi nampak apa? Yang pertama, antara Nabi nampak, nama dia malaikat. Ada yang Nabi nampak umum, ada yang Nabi nampak khusus. Yang nampak umum, semua malaikat dipenuh kat langit tu, semuanya menyambut kedatangan baginda Nabi dengan senyuman. Sebab itu masa Nabi diangkat hijab, nampak api neraka. Dekat api neraka tu ada malaikat yang menjaga api neraka. Nama malaikat tu Malik. Ada Malik sini? Ada? Tanya dia, dia jaga apa? Bila Nabi nampak malaikat Malik, satu-satunya malaikat yang tak senyum kepada baginda Nabi. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, limadha lam yadhhak ilayya kama dhahika ilayya ghayruh? Kenapa malaikat Malik tidak senyum kepada aku seperti mana malaikat-malaikat yang lain semuanya senyum dengan aku, wahai Malik, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sejak api neraka dicipta dan sejak malaikat Malik ditempatkan di neraka untuk jaga neraka, sejak hari itu sampai sekarang, dia memang tak pernah senyum. Lau dhahika ila ghairika, lau dhahika ilaika. Kalau dia pernah senyum kepada sesiapa saja selain daripada Tuhan, nescaya dia akan senyum juga kepada Tuhan. Itu contoh tengok malaikat umum, tengok yang khusus malaikat Malik. Malaikat apa lagi Ustaz yang Rasulullah tengok? Jibril. Masa di Sidratul Muntaha, Jibril tunjuk rupa dia yang sebenar. Kalau datang ke bumi, Jibril ni biasanya merupakan dia dengan rupa lelaki. Tapi ingat, bukan berjantina lelaki, rupa saja seakan lelaki. Ada sebahagian ulama tambah tanpa alat kelamin lelaki, kerana dia bukan lelaki, bukan perempuan. Malaikat tak ada jantina. Di Sidratul Muntaha, dia tunjuk rupa dia yang sebenar. Dia keluarkan semua 600 sayap. Jibril ni besar. Satu sayap Jibril, kalau dia bentang dari bumi, yasuddu bainas sama'i wal ardh, boleh penuh daripada langit sampai bumi, sayap dia satu saja. Dia ada 600 sayap. Itu Jibril. Sebab tu Jibril ni fizikal dia terlalu kuat. Kalau setakat orang degil, kaum ingkar, kufur, dulu zaman Nabi Lut tu apa? Yang apa tu? Apa namanya perbuatan tu? Ha? Indomie. Indomie mana? Sodomi. Ha. Namanya perbuatan liwat tu. Dalam Quran disebut, faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bahagian atas negeri itu menjadi bahagian bawah. Diangkat, terbalikkan, semua jatuh, hempas satu negeri, habis semua terus. Dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir, yang buat kerja tu Jibril.
Seluk, angkat, terbalikkan, hempah semua sekali. Jibril ni kuat. Macam mana ustaz tahu Jibril kuat? Saya tak pernah jumpa Jibril. Saya tahu dari surah An-Najm. Allah Ta'ala berfirman, Allamahu syadidul quwa. Rasulullah itu dia diajarkan ayat Al-Quran wahyunya oleh Jibril syadidul quwa, yang amat kuat keadaan dia. Terlalu kuat Jibril. Jadi kalau tanya ustaz, Nabi nampak apa? Malaikat. Kemudian Nabi nampak lagi ada malaikat lain. Kerja dia tanggung arasy. Makhluk Allah yang paling besar sekali namanya arasy. Hari ini ada empat malaikat yang menanggung arasy. Arasy itu sekelilingnya penuh malaikat. Yang menanggung ada empat. Satu malaikat tu punya saiz. Rasulullah bersabda, "Ma baina syahbatil udhun ila 'atiqihi masiratu 700 'amin." Jarak antara cumping telinga dia sampai bahu dia saja adalah jarak 700 tahun perjalanan. Menggunakan kibasan burung, bikhafaqani tayril musri', menggunakan burung yang paling laju sekali terbang. Besar malaikat ni. Itu Nabi nampak. Sebab memang dalam Isra dan Mi'raj untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah malaikat. Apa lagi yang Nabi nampak? Sabar, kita baca soalan lain dulu insya-Allah. Banyak tuan-tuan hadis Nabi cerita. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berapa laju buruk? Buruk. Macam ni je buruk. B U R AQ, buraq. Ujung dia raqaf. Buraq. Berapa laju? Sejauh mata memandang, sekelip mata dia sampai ke situ. Ufuk. Tuan cuba tengok langit. Mata sampai mana boleh tahu? Awan. Jauh lagi, yang biru-biru tu. Sampai kawasan situ, buraq, sekelip kita cip matanya, dia dah sampai tempat yang tu. Terlalu laju, buraq. Banyak soalan ni. Assalamualaikum ustaz. Saya putra ITW. Wah. ITW ni apa ni? Saya nak tanya, boleh ke membaca surah pendek dalam solat subur? Subur. Bawa waktu tengah subur ni. Ya mungkin tersalah je. Solat subur. Baik-baik, bagus. Boleh tak saya membaca surah pendek dalam solat subuh? Solat subuh baca surah pendek boleh tak? Ha? Baca Qul huwallahu ahad boleh? Boleh. Inna a'tayna boleh? Boleh. Wal asri boleh? Tak baca? Tak baca surah, baca Fatihah saja. Boleh lagi tak? Boleh, cuma jangan buatlah. Tapi masih sah lagi sembahyang. Kalau tak baca Fatihah, tak sah semayang. Kalau tak semayang, kalau tak semayang subuh, dia ada nur. Nur tu maknanya apa? Cahaya benda, nur raka tu. Mana ada dapat cahaya tak semayang subuh? Jangan tak semayang subuh. Semayang dari muda, jaga solat. Rasulullah dulu dapat perintah. Nabi masa melepasi Sidratul Muntaha, Nabi seorang diri. Ini ingat, jangan main share-share poster. Ada orang share poster, dia ambil dekat WhatsApp, dia ambil dekat internet. Poster Isra Mi'raj. Dalam poster tu dia tulis, Nabi melepasi Isra Mi'raj untuk jumpa Allah. Mana ada jumpa Allah? Allah bukan di langit. Allah yang kita sembah exists without the place. Allah bukan atas langit, bukan dalam syurga, bukan dalam Ka'bah, bukan atas arasy, bukan dalam bumi, bukan dalam Ka'bah, bukan dalam masjid, bukan.
Allah yang kita sembah bukan berada dekat atas sana, bukan. Nabi masa melepasi Sidratul Muntaha, ni ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan mungkin dengar sekali je saya cakap, dan tak tahu jumpa saya bila lagi. Tak tahu jumpa bila lagi. Dan pegang ni sampai meninggal dunia, jangan lepas. Nabi masa melepasi Sidratul Muntaha, Rasulullah seorang diri. Jibril paling maksimum boleh sampai Sidratul Muntaha bawah. Nabi-nabi yang lain seorang pun tak pernah sampai di tempat yang Nabi kita sampai. Allah khaskan tempat itu untuk Rasulullah seorang saja. Khas Nabi, tashrifan li Rasulillah, untuk memuliakan baginda Nabi. Bukan untuk jumpa Allah, bukan untuk masuk dalam balai rongsri Allah, bukan masuk istana Allah. Allah dia Tuhan, dia tak perlu istana. Dia tidak berhajat kepada langit, dia tidak berhajat kepada arasy. Nabi yang ada dekat sana. Ketika Nabi bermunajat seorang diri, Rasulullah mendengar firman Allah tanpa huruf, tanpa suara. Jadi kalau ada orang cerita, lalu Allah pun mengeluarkan suaranya, wahai Muhammad, itu cerita paling palsu dunia dan akhirat. Allah berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa perkataan. Ini kena ingat. Sebab kalau tidak, kalau orang mengatakan Allah ada anak, itu bukan Allah. Sebab ada anak sifat makhluk. Kalau orang mengatakan Allah berkata-kata keluar suara, keluar suara ni kita, sifat makhluk cakap kena ada suara. Allah Maha berkata-kata tanpa suara, tanpa gigi, tanpa lidah, tanpa mulut, tanpa bibir, tanpa rahang, tanpa tekak, tanpa, 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 semua tak ada. Tapi Allah Maha berkata-kata, Nabi diangkat hijab, dapat perintah 50 solat. Tenganga semua. Tenganga tu semua. Tenganga ni faham ke tak faham? Dia tenganga ada dua. Satu faham, dua lapor. Nabi terima 50 waktu, Rasulullah terima, Nabi turun. Turun sampai langit 7, sampai langit 6, Nabi Musa tahan. Nabi Musa tahan. Kata Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang Tuhanmu dah perintahkan untuk umatmu wahai Muhammad. 50 Musa, 50 salatan. Eh, tak boleh umatmu, tak mampu wahai Muhammad. Irjin, patah balik ke tempat yang tadi engkau terima wahyu. Fas'alhut takhfif, fas'alhut takhfif, minta kurang. Sebab tu Nabi minta kurang, minta kurang-kurang daripada 50 menjadi berapa? 5. 5 tu yang paling kurang sekali. Siapa yang kurang daripada 5, cuba tanya dia bila pula dia Isra Mikraj. Bila pula dia naik, ya Allah. Baik eh? Jangan kurang dari 5. Bahasa kasarnya kalau kurang dari 5, kurang ajar namanya. Jangan sombong dengan Tuhan. Dia bagi kita tenaga pagi ni boleh bangun kerana tenaga yang dia beri. Tulang kita boleh bangun bekerja belajar kerana tulang yang dia beri. Dia panggil kita 5 kali je satu hari, kita rasa kita boleh settle kerja kita tanpa dia, maka jawapannya kita terlalu sombong, tuan-tuan. Kita dalam saiz kecil bandingkan malaikat. Malaikat tu punya kekuatan kalau sebat semua sekali habis macam tu. Tapi dia itu masih lagi taat kepada Allah. Padahal kuat fizikalnya. Kita yang serba-serbi lemah, banyak kekurangan, kekuatan kita hanya pada urusan iman. Saya pesan kepada pelajar-pelajar AKM, dari muda jaga solat. Jangan sampai tinggal solat. Solat ni bentuk karakter. Saya tak cakap orang solat mesti baik, tapi dia membentuk. Siapa yang boleh konsisten istiqamah buat kerja benda yang sama hari-hari sepanjang hidup, kalau dia boleh jaga bab dia
dengan Tuhan pencipta dia, dia boleh konsisten. Dengan orang dia boleh konsisten, insyaAllah, walaupun ada kelemahan. Tapi kalau dengan Tuhan yang bagi semua dekat dia pun dia tak nak konsisten, maka dengan urusan dengan manusia memang tak ada konsisten. Jangan diharapkan terlalu banyak. Jadi besar peranan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum kalau orang tak beriman dengan Isra' dan Mi'raj, berkeluar dari Islam? Itu sepakat. Isra' sepakat. Mi'raj kena beritahu. Ada orang kata, Ustaz, saya tak percaya Isra' dan Mi'raj. Dia boleh tanya dia, Isra' yang awak faham makna dia apa? Nabi dari Masjidil Haram pergi Aqsa. Saya tak percaya. Bila tak percaya, terkeluar dari Islam. Tapi saya tak percaya, saya percaya Isra', saya cuma tak percaya Mi'raj saja. Yang naik atas tu saya tak percaya. Kita bagi tahu dia dulu. Mi'raj tu begini, 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 selesai begini. Percaya ke tak percaya? Oh, kalau gitu saya percaya. Ah, kalau percaya selamat. Isra' dengan Mi'raj ada beza sikit. Tapi jangan tak percayalah. Percaya kepada Isra' dan Mi'raj. Bangun, ya Allah, banyak ni soalan. Macam dah pingsan ni kalau jawab semua ni. Kenapa AKM banyak soalan? Lepas ni semua soalan saya forward kat Ustaz Mursi ya. Dia kena bantu ni. Ustaz, nama saya dirahsiakan. Ya Allah. Batal tak jika kita solat telan sisa makanan celah gigi? Batal lah. Allah, main celah-celah pula. Ustaz, nama saya Kis. Kis, cium. Kis. Oh, ada kat sini orangnya. Saya ingin bertanya, apakah hadiah terbesar yang diperolehi oleh Nabi SAW semasa Isra' dan Mi'raj? Ah, bagus. Apa anugerah terbesar? Cara Nabi minta kelas. Dalam satu riwayat, Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, Nabi bukan nak dunia, bukan nak hadiah, bukan nak rumah. Padahal dah special, pergi tempat yang tak ada orang pernah sampai. Dalam satu riwayat, Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, bimadha usyarrifuka ya Muhammad. Dengan apa aku dapat muliakan engkau, wahai Muhammad. Dengan apa? Rumah, harta, kereta, sungai, emas, apa? Rasulullah minta satu. Bi'antan subani bil'ubudiyah. Ya Allah, aku mohon satu saja. Engkau memperakui aku, memanggil aku, menggelar aku sebagai hamba, ya Allah. Nabi cuma nak jadi hamba yang betul-betul hamba saja. Sebab tu turun ayat Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci dia, yakni Allah, yang telah menjalan malamkan hambanya. Dia tak sebut rasulnya, nabinya, kekasihnya. Tak, tiga-tiga tak pakai. Maha suci dia yang telah menjalan malamkan hambanya. Sebab Nabi mengaku dirinya hamba, Allah perakui diri Nabi betul-betul adalah seorang hamba. Cakap terus buat, cakap terus buat, cakap terus buat. Perintah jalan, perintah jalan, perintah jalan. Kita banyak mengaku saja hamba Allah, tapi nampak macam gangster. Kita, kelemahan kita eh. Kalau orang minta sedekah, minta sain, derma RM5, Maulidur Rasul, bang, tulis nama bang, ni buat catatan sekolah. Biasanya tulis apa kat situ? Hamba Allah. Boleh lah, betul lah kita hamba Allah. Tapi kan kita belum mendapat perakuan daripada Allah yang sikap kita ni betul-betul sikap hamba ataupun yang bukan hamba. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baguslah, banyak soalan ni. Wah, soalan kahwin banyak. Ni belajar AKM memang nak kahwin ya? Siapa yang nak kahwin, angkat tangan. Wah, 10 orang je nak kahwin. Saya ragui ni lelaki perempuan. Mudah-mudahan, saya doakan pelajar AKM dapat jodoh yang baik, insyaAllah. Kita jangan fikir nak dapat pasangan yang baik dulu.
Tapi kita fikir macam mana nak menjadi pasangan yang baik kepada pasangan kita dulu. Siapkan diri dulu. Dia gini tau. Kita jangan fikir apa yang patut kita dapat. Tapi kita fikir dulu apa yang patut kita beri. Fikir yang tu dulu. Saya dulu kerja kat UTM. Bahagian hal ehwal pelajar. Jumpa student ni hari-hari. Tak kira siang, tak kira malam. Tangkap budak, berendun, saya terlibat. Jatuhkan mahkamah, buang universiti, saya ada terlibat. Program luar negara, pergi terlibat. Malam terlibat meeting, pergi juga. Pilihan raya kampus, berdegar-degar, berucap. Nak jadi ahli politik, terlibat juga bawa speaker, melayan budak-budak. Macam-macam. Yang datang masuk pejabat, cakap, "Ustaz, saya rasa saya dah wajib kahwin lah, Ustaz." Saya kata, "Kenapa wajib kahwin? Awak wajibul hunnah ke apa ni?" Dia kata, "Kenapa wajib buat kahwin?" "Saya tak boleh lah, Ustaz. Saya tak boleh lah hidup seorang. Lelaki. Saya tak boleh hidup seorang lah, Ustaz." "Kenapa tak boleh hidup seorang? Kau masuk bilik, kunci, hidup dalam tu." "Saya tak boleh, Ustaz. Saya rasa tak tenteram, Ustaz." "Kenapa tak tenteram? Nak kahwin?" "Saya rasa saya wajib kahwin lah, Ustaz." "Kenapa nak kahwin?" "Senang sikit, biar ada orang gosokkan baju saya. Biar ada orang masakkan nasi untuk saya. Biar orang basuhkan baju saya." Aduh, bila saya dengar gitu, saya kata, ini bukan wajib. Ini haram tau, haram. Besok kau kahwin, benda tu tak ada. Tak ada. Jangan berangan, tak ada. Tak ada, silap-silap kau hari-hari makan nasi bungkus. Isteri kau kerja, dia balik pukul 5, dia dah tak sempat dah. Dia kerja kat AKM pula tu. Iya, dia tak boleh balik pukul 5. Bos dia kata kena drag, 6:30 baru habis kelas. Kita nak cuti ganti ni depan. Ni nak Ramadan, Ramadan tu. Dah balik 6:30, sampai rumah 7:30. Apa bendanya nak masaknya, tak ada. Memang kau makan nasi bungkus. Iya ke Ustaz macam tu? Iyalah, kau ingat. Sebab mindset dia nak terima tentang besok dia makan apa tu rezeki dia. Mana saya tahu. Cuma saya tak nak dia apa? Tahu, anggap. Dia fikir yang apa? Dia ingat semua cerita macam megah holding semua. Ya, senyum-senyum, gaduh-gaduh-gaduh, kita besar. Senyum-senyum, gaduh-gaduh, balik rumah semua dah ada. Jadi dia ingat macam tu, megah holding tu, megah holding. Megah holding kan tak ada masalah kan? Hari-hari gaduh pasal cinta, kita besar. Dia tak tahu kalau kita gaduh pasal cinta, kocik hilang duit. Yang membentuk pemikiran dan prasangka dia, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Lepas tu baru cerita gini. Jadi, ceritanya, kalau nak perkara yang tersebut, mesti tingkatkan diri dulu kita. Bukan tingkatkan diri itu mesti kerja profesionalism kita saja, tapi sikap kita, perangai kita, ibadah kita, kepimpinan kita, kebolehan, keberkesanan komunikasi kita, semua kena ditingkatkan. Lepas tu nak kahwin, kahwinlah. Saya nak tanya Ustaz, bolehkah saya mencintai seseorang tetapi saya ada niat untuk menghalalkan dia? Eh, bolehlah. Bila nak kahwin? Siapa budak ni nama ni? Terus dia buang gambar dia. Terus dia delete balik soalan. Macam-macam. Bagus-bagus. Bolehlah dengan niat nak berkahwin. Tapi jangan buat dosa lah. Jangan buat maksiat. Suka, kenal, tahu. Lepas tu memang hasrat nak jadikan pasangan. Lepas tu terus buat urusan. Tingkatkan diri, matlamat untuk berkahwin. Jangan buat perkara yang tak elok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Afzan. Ada Afzan sini? Ada. Saya nak tanya, layakkah aduh, soalan dia susah ni. Layakkah seseorang itu mendapat peluang kedua setelah mengecewakan seseorang? Dalam minggu ni banyak tajuk sundul-sundul. Dia punya soalan bahaya. Ini saya serah kepada Dr. Azurin lah. Asyik Ustaz Mopsi. Layakkah
seseorang itu mendapat peluang setelah mengecewakan seseorang? Ui, soalan dia umum sangat. Kecewa sebab apa? Ha, sebab apa? Nak kena tahu sebabnya dulu. Macam mana kadar pengkecewa dia tu? Kejahatan pengkhianatan ke? Atau sekadar membuat pilihan terbaik ke? Ini soalan umum, saya tak mampu nak jawab. Pada dasarnya, setiap seseorang tetap di sisi Allah ada pintu keampunan dan kemaafan. Dan kita sebagai manusia digalakkan untuk memaafkan dan mengampunkan. Cuma bukan menjadi syarat, kalau ini bukan cerita pasal cinta. Kalau ada orang membuat sesuatu yang buruk pada kita, yang menyakitkan sangat hati kita, kita digalakkan untuk memaafkan. Tetapi bukan diwajibkan, mesti syaratnya kita berbaik-baik, tak mesti. Ada orang kata, kau dah maafkan dia? Dah. Tapi kau cakap kau tak nak jumpa dia? Tak boleh gitu. Kalau kita dah bermaafan dengan orang, kita mesti jumpa dia? Tak mesti. Bagus, jumpa. Bagus, berjumpa, memaafkan, bermesra, perbaiki hubungan. Itu yang paling baik. Tapi kalau perbuatan yang amat-amat menyakitkan, yang sampai kepada batas sangat, benda tu pun dosa, salah, maka kalau dia memaafkan, bagus. Dan kalau dia memilih untuk tidak bertemu, hanya itu saja, masih boleh lagi ya. Bukan maknanya Rasulullah pernah lakukan yang sama. Juga orang lain pun, orang soleh, ada yang melakukan hal yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya nak tanya. Saya bekerja dekat sebuah resort. Ini memang cabaran sikit lah. Saya tak sangka akan dihidangkan arak kepada pelanggan. Apa hukum duit gaji yang saya terima? Kalau kita yang hidangkan, itu tak boleh. Tapi kalau orang lain yang hidangkan, orang tu mungkin dia dan Muslim dari Sabah, atau siapa-siapa yang lain bukan Muslim hidangkan, itu kita tidak terlibat dengan dosa tersebut. Cuma usahakan runding dengan pihak majikan. Cakap pihak majikan, saya sebenarnya tak tahu kat sini ada arak. Cuma saya bertugas kat sini, saya komitmen pada tugas dan bukan mencari-cari alasan untuk tidak bekerja. Cuma saya nak beritahu, saya ada pendirian saya berkenaan menyelia arak, menyelia tuangkan. Saya cakap dengan tuan-tuan ni bukan sebab saya nak reka-reka. Rasulullah ada sebut 10 golongan yang dilaknat kerana arak. Nanti type kat Google. Orang yang tukang perah dan minta diperah. Orang yang menuangkan, yang minta dituang. Jadi Nabi nak terangkan pada kita bukan 10 saja, tapi yang terlibat sampai perkara tersebut pun dikira juga. Jadi elakkan. Jalan terbaik, tidak menghidangkan, cari kerja lain dan berbincang dengan majikan. Seterusnya usahakan kalau kita dapat peluang kerja yang lain, dan terus berdoa, mudah-mudahan Allah berikan. Kalau kita betul-betul nak, sungguh-sungguh minta dengan Allah, insyaAllah Allah akan sediakan kerja yang lain, insyaAllah. Tapi kena usaha, jangan mengalah. Untuk kita jaga hukum hakam ni, kita jangan serap. Kalau Ustaz, dia dah tak kasih saya semayang, saya tak semayang lah. Jangan macam tu. Dia tak kasih saya semayang Ustaz, tapi saya berusaha, saya runding dengan bos saya. Kadang-kadang company kita tu bukan Islam, dia tak faham, dia ingatkan sembahyang kita macam sembahyang dia. Boleh pilih-pilih hari, boleh tunda-tunda, boleh gitu. Dia fikir begitu, dia tak tahu. Ataupun mungkin dia berhasrat jahat, tak kisahlah, tentang dia kita tak boleh urus. Yang kita boleh urus diri kita. Saya tak suka kalau kita jumpa masalah, kita sibuk nak selesaikan pihak orang. Kita selesaikan dulu part kita yang kita mampu. Kita mampu berunding tak? Mampu berunding. Mampu cakap tak? Cakap. Mampu beritahu tak? Beritahu. Jangan memberontak, jangan terus lawan. Jangan kita kata, inilah orang yang jenis tak faham, inilah. Betul, tentang dia tak faham, kita tak boleh nak ubah drastik, bukan urusan kita. Tapi kita ada part kita yang kita boleh usahakan step by step. InsyaAllah boleh, ada banyak cara insyaAllah. Baik tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagus. Ustaz, saya ni Syah Rizal Wahab. Wah, mana orangnya? Mana Syah Rizal? Ada? Tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kan?
Saya ingin bertanya, syarat wajib Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Kita mengucap guna nama Nabi Muhammad. Habis tu Nabi Muhammad mengucap guna nama apa? Baguslah tanya soalan. Rasulullah bila dia solat, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca gitu. Baginda Nabi juga baca yang sama macam kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama. Yang kedua, baginda Nabi ini dipelihara oleh Allah sejak lahir sampai wafat. Jadi tak pernah kafir, tak pernah syirik, tak pernah murtad. Jadi dia tak perlu orang datang kat dia mengucaplah wahai Muhammad. Tak payah. Terus Jibril datang Iqra. Tu. Pertama kali dapat wahyu. Kerana Rasulullah tu memang adalah orang Islam. Orang lain yang tidak beriman bila dia masuk dalam Islam, dia perlu mengucap dua kalimah syahadah. Itu nombor dua. Nombor tiga, ingat. Nombor tiga. Hukum mengucap dua kalimah syahadah ke atas mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dah baligh, dah berakal, sampai kepada dia dakwah Islam, dah pernah dengar azan. Kat luar kita ni, keliling kawasan kita ni, banyak mukallaf. Ada yang agama A, ada agama B, ada agama C. Dia dah baligh, dia dah berakal, dan dia itu dah pernah dengar nama Nabi Muhammad dan pernah dengar azan. Baik, orang macam dia tu wajib mengucap dua kalimah syahadah sama macam kita. Wajib mengucap dua kalimah syahadah. Cuma ada beza. Kita Muslim tak wajib mengucap sekarang. Tak payah. Saya pun tak suruh tuan-tuan mengucap pagi ni. Nak mengucap boleh, tapi tak wajib. Kita wajib masa bila? Apabila kita melaksanakan solat, ketika itu orang Islam wajib mengucap dua kalimah syahadah. Orang yang tidak Islam tapi dah baligh, tidak Islam tapi waras, tidak Islam tapi dah pernah sampai kepada telinganya azan, dah pernah dengar, maka dia semua ni wajib mengucap dua kalimah syahadah sekarang. Sekarang maknanya secepat mungkin dia wajib masuk dalam agama Islam. Selagi dia tak masuk, memang dia menanggung dosa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita ambil dua lagi soalan. Boleh? Boleh ni? Ke dah lapar? Oh, ini lagi best. Ustaz ada nak tanya saya apa-apa tak? Iya, betul Ustaz Musi. Ustaz, nombor dia ialah bagus juga. Yang ketawa kuat tu lah. Bagus. Macam-macam. Ya Allah, soalan banyak sangat. Macam mana nak pilih? Ada yang cakap, Ustaz, ambillah soalan saya. Yelah. Assalamualaikum Ustaz. Betul ke dunia ini tak akan lebih daripada 1500 tahun, lepas itu dia akan berlaku kiamat? Yang pertama, kiamat saya tak tahu bila. Yang kedua, kalau saya tahu, saya jawab bila kiamat, confirm saya gila. Tak ada orang yang tahu kiamat. Yang ketiga, menurut kajian sebahagian pengkaji mengatakan dunia ni, umat ni dia ada circle dia, pusingan. Sampai satu kemuncak maksimum keangkuhan, kemajuan, jadi kufur, Allah hancurkan semua, munculkan baru pula. Zaman Nabi Nuh kufur sangat. Tuan-tuan jangan ingat zaman Nabi Nuh buat kapal ketuk. Zaman Nabi Nuh tu teknologi dia jauh lebih tinggi dari kita. Kapal yang dia buat bukan macam kapal pergi haji. Kan?
Kapal yang dia buat boleh memuatkan semua jenis binatang. Ada hari ini kapal Amerika, US, mana China, kapal yang boleh isi semua binatang secara berpasangan tanpa tertinggal. Mana ada? Dan boleh survive menampung hujan yang mana hujannya satu titis air hujan kal jibal, besar dia gunung, bukan hujan macam kita. Kapal dia begitu. Jadi zaman Nabi Nuh, kita jangan ingat zaman dulu tu ketuk-ketuk batu, pakai baju koyak-koyak, bukan macam tu. Zaman dulu dia adalah kemuncak kesombongan orang, sehingga dia rasa kemajuan dia, dia tak perlukan sembahan Tuhan dia, semua dia dah tak perlu. Jadi dia sombong dengan kemajuan dia, dia ejek Nabi Nuh. Padahal dia tak perlu agama, aku boleh kerja, aku boleh ada gaji besar, aku boleh maju, tanpa Nabi aku boleh hidup, tanpa agama boleh hidup. Bila kemuncak sombong, Allah datangkan ujian, hancur. Kemudian umat yang lain pula sombong, hancur. Macam itulah berterusan. Kajian ulama, ada yang kata 1500, ada yang kata 1800, ada yang kata sekian-sekian. Wallahu'alam. Yang penting kita tak tahu bila hari kiamat tak ada yang tahu. Baik tuan-tuan, saya ambil soalan yang terakhir. Oh, semua minta ustaz, soalan saya yang last saya ustaz. Iyalah. Ustaz, saya cepat. Saya hang tua. Nak tanya macam mana? Soalan banyak sangat. Minta maaf kalau saya tak dapat jawab. Kita masa kita terhad ni, saya pun ada urusan saya. Saya jebat ustaz. Saya nak tanya macam mana saya nak khusyuk. Ni bagus, kaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Macam mana saya nak khusyuk bila solat? Sebab bila saya start solat je, saya mesti fikir benda lain. Apa tujuan utama kita nak melaksanakan solat? Ustaz, last soalan saya ni, last ustaz baca ya. Khusyuk ni ada faktor. Memang susah. Saya sendiri bukan mudah khusyuk. Saya segan dan malu nak cakap pasal khusyuk sebenarnya. Sebab saya sendiri berusaha untuk dapat khusyuk, tak mudah. Cuma ada cara. Cara dia. Yang pertama, cara sebelum solat. Yang kedua, cara ketika solat. Yang keempat, yang ketiga, cara selepas solat. Sebelum, semasa, selepas. Kita usaha sikit, mudah-mudahan dapat khusyuk. Baik, sebelum, kalau boleh keliling kita jangan ada muzik-muzik, TV-TV, radio nyala, bunyi-bunyi bising. Sebelum, masa ambil wuduk tu, ambil wuduk betul-betul. Rasulullah banyak kali cakap dengan sahabat, tawaddu' fa'ahsin al-wuduk. Berwuduklah kamu dan elok-elokkan cara kamu berwuduk. Jadi wuduk yang kemas elok-elok, dia akan mempengaruhi kekhusyukan solat. Itu cerita sebelum solat. Cerita ketika solat. Ketika solat, salah satu daripadanya, masa baca, ingat makna bacaan solat. Kalau tak tahu, bayangkan tulisan bacaan solat. Bila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, terbayang, bayangkan alif lam ha mim, bayangkan mata tengah baca tulisan. Tak boleh bayang bahasa Arab, bayang tulisan dalam huruf Latin Alhamdulillah, bayangkan tulisan. Itu membantu sahaja. Itu ulama-ulama kita kadang bantu untuk orang yang bukan Arab dan tak tahu makna. Masa tengah solat, elakkan sejadah kita tu yang bercorak-corak. Kadang-kadang sejadah kita tu kalau bercorak, kita tengok sembahyang macam kambing pun. Betul tak? Padahal tak ada gambar kambing pun. Dia tengok, teddy bear. Gambar teddy bear. Bukan gambar teddy bear pun. Ganggu kita solat. Bagi dia Nabi dulu ada langsir. Langsir tu ada corak. Bila Nabi solat, langsir tu bergerak-gerak, terganggu. Rasulullah minta supaya Sayyidatina Aisyah ketepikan langsir tersebut. Itu cara lah.
untuk kita khusyuk di dalam solat. Selepas ni, dua sebelum, dua semasa, satu selepas. Lepas solat, jangan terus bangunlah. Assalamualaikum, assalamualaikum, dan beri salam, duduk dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca dulu sikit. Ilah, baca ayat kursi. Ayat kursi ingat? Ayat kursi ingat? Ingat, baca ayat kursi. Lepas tu baca 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. InsyaAllah tentu dapat membantu kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Baik, eh? Baik. Soalan ni yang terakhir. Ya Allah, yang terakhir ni dua pula soalan dia. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Sufi. Bagus. Apakah kesan orang yang mengejar cinta manusia selain daripada cinta abadi Allah? Nanti dia penat. Kalau kita kejar cinta manusia semata-mata, nanti kita penat. Dan pengharapan kita tak akan dipenuhi sebab dia tak ada kuasa. Kita kejar sangat, nanti kita letih. Kita harap penghargaan manusia, kita penat. Dan kita pasti letih. Tapi kalau kita tahu di situ ada redha Allah, di situ ada cinta Allah, kita tak akan kecewa insya-Allah. Sebab Allah tak akan mengecewakan hamba-Nya. Cuma kena sabar. Mungkin pembalasan baik itu datang setelah kematian. Kita ada akhirat yang bebas. Yang terakhir, macam mana kita nak menanamkan rasa cinta dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana baginda mencintai menyayangi umatnya yang baginda sendiri tak pernah jumpa? Banyak cara. Yang pertama, selalu berselawat, jangan berhenti. Yang kedua, selalu belajar tentang sirah Nabi. Sirah, kisah Nabi dengan orang macam mana? Nabi dengan orang perempuan macam mana? Nabi dengan orang lelaki macam mana? Nabi dengan budak macam mana? Nabi dengan binatang macam mana? Nabi dengan pokok macam mana? Nabi dengan batu macam mana? Nabi dengan malaikat macam mana? Nabi dengan musuh macam mana? Nabi dengan Yahudi macam mana? Nabi dengan musyrikin Mekah macam mana? Bila kita tahu Nabi satu persatu apa dia buat, sirah sejarah dia boleh menyebabkan kita rasa sayang dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Selawat, sirah, sunnah. 3S ni asas untuk kita suburkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang kita ada 1 jam 40 minit bersama dengan tuan-tuan. 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Banyak ni soalan yang saya tak dapat jawab. Nampak emoji semua muka sedih. Sedih mungkin tak dapat jawab. Saya minta maaf. Dan saya hargai tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada pagi ini sampai ke tengah hari. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang murah kepada tuan-tuan. Allah berikan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Yang belajar mudah-mudahan dapat keputusan yang cemerlang, jadi anak yang soleh, jadi orang yang rajin berkepimpinan, menjaga urusan solat. Yang mana bujang-bujang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan jumpa jodoh yang baik. Wah, yang ini kuat pula amin dia. Masalahnya yang amin tu yang pencarah depan-depan. Tak kisahlah, yang penting yang mana baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya dilimpah rahmat berkat dari Allah. Saya mohon ampun dan maaf tak dapat beri respon keseluruhannya. Tapi saya suka sebab saya pernah datang ke sini. Dan saya tanya Ustaz Mufsi semalam, saya nak tanya satu saja. Mikrofon dengan speaker bagus ke tak bagus? Ya, ada orang, ada tempat, kadang bukan saya menyombong dan saya ni bukan di mana pun. Saya pernah pergi ke satu tempat, dia kumpulkan pelajar 700. Speaker satu, mikrofon zaman lama. Dah begitu, kita nak suruh kuatkan speaker, dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, speaker kita tak boleh kuat-kuat sebab sebelah ada pelajar-pelajar sedang menghadapi peperiksaan. Bagi 700 orang, speaker satu, mikrofon jenis lama, tak kasih mikrofon volume kuat. Oh, saya kata ini buat majlis tak ada kesungguhan. Dan sampai sekarang saya kata saya tak akan datang lagi. Bukan menyombong, saya perlu serius. Saya datang sini tuan-tuan bukan saja-saja, bukan isi masa lapang, bukan tengok cek allowance berapa dapat. Saya tak peduli. Saya dengar pelajar IKM,
saya dengar anak muda, saya dengar tajuk dia berkaitan akidah dan bekalan hidup, dan saya diberi peluang 1.5 jam untuk cakap, saya akan all out macam mana cara saya akan cakap. Dan saya nak tuan-tuan ingat sampai bila-bila apa yang saya cakap. Bila kita datang dengan matlamat, kita juga ingin orang yang datang sini juga dengan matlamat yang sama untuk ilmu. InsyaAllah di situ Allah akan limpahkan rahmat dan berkah kepada semua. Dan hari ini tahniah majlis dapat berjalan dengan baik. Dan tuan-tuan semuanya memberi komitmen. Cuma kelemahan saya, saya tak dapat respon semua soalan. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan yang lain, kita akan bersama. Dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua para pelajar dan juga warga kerja yang ada di sini insyaAllah. Sebelum saya serahkan semula kepada pengacara majlis, marilah sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rejab dan Syahban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kami adalah pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu. Jadikanlah ilmu yang kami perolehi di sini ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, berkatilah umur dan kehidupan kedua ibu bapa kami. Terimalah amalan mereka, ya Allah. Kami di sini dapat menjalani kehidupan. Mereka di sana, kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Apa yang mereka makan, apa yang telah mereka buat, apa yang mereka korbankan sehingga kami dapat berada di sini. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, ya Allah. Tetapi kami tidak akan ada di sini melainkan adanya mereka, ya Allah. Kami mohon kau berkati mereka. Kalau mereka sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kalau mereka lemah, kau kuatkanlah tulang-tulang dan urat-urat serta badan mereka. Kalau mereka, ya Allah, menghadapi kesusahan dan kesulitan yang selama ini sebenarnya mereka sembunyikan daripada kami, maka engkau permudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati umur kehidupan guru-guru kami, pensyarah-pensyarah kami. Dia memang menghadapi segala ujian dan cabaran untuk menyampaikan pendidikan dan pelajaran kepada kami. Engkau berikanlah kesabaran kepada mereka dalam mendidik kami. Berikanlah ketabahan kepada mereka ketika memberikan pelajaran kepada kami. Kurniakanlah, ya Allah, keikhlasan kepada mereka agar ilmu yang mereka sampaikan kepada kami dapat kami menghargainya dan juga memanfaatkannya untuk tujuan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim.